hantar dan dia maki saya, yang dia ugut saya. Saya sudah tidak tahan diganggu beratus panggilan telefon dan SMS berunsur gangguan seksual saban hari. Itu luahan pelakon drama popular 90-an Salina Simon atau lebih dikenali sebagai Lidiawati. Dia yang ditemui wartawan berkata, gangguan luar biasa itu dilakukan oleh seorang wanita pengkit berusia 40-an yang juga peminat fanatiknya sejak awal pembabitannya dalam dunia seni. Lebih dahsyat, suspek turut mendakwa dia adalah keturunan kerabat diraja Brunei serta mempunyai gelaran sebagai Tuan Kusheri. Beratus panggilan telefon dan setiap lelaki yang dia jumpa, dia akan pinjam telefon orang untuk telefon hantar mesej dekat saya. Contoh macam dia jumpa you, dia tak ada telefon. Pinjam telefon you boleh tak? Sekejap, saya nak hantar mesej. Dia hantar WhatsApp ke saya berpanjang-panjang lagi. Lepas tu, you balik jumpa Datuk. Pinjam yang handphone you boleh tak? Saya nak hantar mesej sekejap kat saya punya cousin. So, kalau semua ampun-ampun yang tu dah tahu saya punya telefon, you, kalau you jadi saya, you marah tak? Itu dah orang kata mengganggu saya punya privacy kan. Dia boleh pergi cari saya rumah mak saya di Keramat. Sampai mak saya kata, siapa dia ni? Saya kata, mak jangan layan. Lepas tu hari-hari dia datang, dia bawa ayam, dia bawa segala-gala benda kan. Itu yang saya marah. Satu, nombor telefon saya dekat segala orang ampun-ampun dah tahu. Dua, dia kacau family saya. Lidiawati turut menimbangkan untuk membuat laporan polis mengenai gangguan peribadi yang diterimanya sejak 2 tahun lalu selepas tidak tahan diganggu 24 jam oleh suspek. Gangguan seksual ada. Dia nak ajak saya pergi bilik dia, tidur kat di Palma apa semua. Itu memang saya tak layan lah. Itu semua. Lepas tu dia ada maki saya semua dalam telefon ni.